Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning di channel saya Zuga 92. Salam sehat sejahtera bagi kawan pemirsa dan warga YouTube semuanya. Oke bro, di video saya kali ini ya, jadi alhamdulillah sekali ini adalah pertama kali hujan di daerah saya di Blitar, khususnya di bagian selatan ya bro. Cuma kalau kota kemarin sudah sempat beberapa hari juga sudah hujan, cuma baru hari ini terjadilah hujan yang cukup deras. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke bro, jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang paket data murah dari Pascabayar Indosat Ooredoo bro. Mungkin di tempat kalian juga ada, cuma ini adalah program dari apa ya, ini istilahnya dari Galeri Indosat yang mengadakan program murah dari paket Pascabayar. Yang murahnya seperti apa? Ya kita cek dulu bro, ini bro paketannya. Nah, ini bro. Jadi ini paketnya murah ya, 20 GB seharga 50.000 itu selama 2 bulan bro. Jadi per bulannya itu kita dapat 10 GB, lalu untuk bulan berikutnya 10 GB. Dan ini keunggulannya lagi, maksud saya ya, keunggulan kalau tidak didaftarkan ini tidak bisa bro, maksud saya tidak langsung aktif, ini berupa pulsa, nantinya kita daftarkan sendiri bro. Jadi ini lebih hemat ya, jadinya kalau kita daftarkan nanti itu kita dapat freedom internet 10 GB di bulan pertama, lalu kedua kita dapat pulsa lagi, mendapatkan tambahan 10 GB lagi kalau kita daftarkan ya bro. Ini pengecekannya beda bro dengan paket data yang lain, ini melalui kode dial UMB nya juga sudah berbeda caranya ya, untuk cara cek pulsanya juga berbeda karena ini paket abonemen dia ya. Kalau Telkom itu abonemen di bayarnya di Telkom, kalau ini bayarnya seharusnya di Galeri Indosat. Cuma ini ada teman saya yang kerja di situ juga dapat target istilahnya, juga membantu ya bro ini bro. Dan ini nih saya share ke teman-teman semuanya, barangkali di tempat-tempat teman-teman semuanya itu juga ada, mungkin teman-teman kalian yang kerja di Indosat mungkin di konter juga sudah tersebar misalnya seperti ini bro, Pascabayar ya ini. Nah, Pascabayar ini pulsanya 50.000, sudah diisi pulsa 50.000 karena ini bulan pertama di November ya, ini akhir November tidak bawa pulsa dari Galeri Indosat, lalu di akhir bulan lagi nanti kita dapat pulsa lagi 50.000. jadi intinya kita mendaftarkan dua kali untuk paket data ini, jadi 23 bro. Gimana, murah kan? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, kalau menurut kalian yang paling murah itu paket apa bro kalau dari Indosat. Kalau menurut saya ini murah sekali bro ya, 50.000 kalian dapat pulsa 100.000, cuma menunggu 1 bulan saja. Gimana bro menurut kalian? Oke. Nah buat teman-teman di daerah teman-teman, semoga ada ya teman-teman ini karena programnya di Blitar, Blitar sendiri itu berbeda dengan di daerah yang lain, mungkin di tempat lain berbeda programnya tapi isinya ini sama, kalau dijual murah juga lumayan. Oke bro, terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk berlangganan di channel saya dengan cara klik subscribe ya, tombol merah di sini, agar teman-teman kedepannya tahu ketika saya update video terbaru. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.